Aduh, ada Sugro dibanding Niki galah kayaknya sampun agak senggang Niki itu nih mali bos yang jagain nusul pamit. Ida atuh Aji kan sampun wow pun sampun nih. Ada Sugro atuh Aji Niki yang bilang galah aja bos majang ring ratu yang nunasan jagi ini. Tapi asal Niki ya cengak-cengak lah Niki wangun duitnya. Boleh pisan. Nih boleh jangan aja bos mau dapat membawa Niki nih. Tiang jadi metaken-taken nggih. Wawangun ki napi wastane. Ndas nggih. Nggih. Nggih pun ngenten miring ae atuh. Nggih. Niki tiang sampun anu niki nunas wedang sampun megenap niki. Nggih, miring-miring. Nggih, miring. Nggih. Becik pisan niki tuh. Nggih. Asri griya duwe niki. Kempun yang raga mengkarya karang kan sampun nganutin kan ugar-ugar sastra. Nggih. Nggih. Kemawenan wenten asta bumi memargi, asta kusala memargi, kusali talar memargi, sami memargi, ika mawenan karang lados nak meguru. Oke entar. Kewastan karang meguru yang sampun meguru pasti ke hidup. Nggih. Aura karang ke hidup lados nggih. Kena kewastan meguru. Nggih becik asli pisan niki. Artinya seimbang antara napi wenten wewangunan wenten landscape niki. Landscape-nya lumayan banyak untuk menghasilkan O2 nih, oksigen nih, menyerap nih, nika sampun karbon juga. Tapi mawinan di Asta Kosala nika mendaging pemang. Padet. Pemang nika wantah aliran nafas nih. Ah, ya, semakin ruangnya kita bisa sesuaikan dengan lokasi nih, nika ruang nafas kita lebih leluasa. Kari. Bukan sekedar seni nggih. Nggih, toh. Seni niku nilai plus tuh. Nggih. Ya walaupun napi wastana niki kan napi wastana material kita wonten material bagus-bagus paman. Nggih. Iki material iki sederhana. Cuman kita yang kita utamakan itu kentane asta niku wau niku. Nggih. Pemargi sastra niku margiang. Margiang. Niku kadimu niki ampun meguru dados. Walaupun sederhana. Nggih, sederhana tidak bunapi tidak mewah sekali ya. Tapi hidup dia karang. Ternyata mewah nih kok sederhana mewah juga. Sederhana nggih. Jadi tumbuh-tumbuhannya niki menghasilkan O2 oksigen nggih kemudian mampu menyerap CO2 dalam karbon dioksida yang berlebih. Tang ngendan nggih. Seni itu nilai plus tang ngendan nggih. Nah, tentu seni wau. Nyidang udang becik. Ah, udang becik. Ratu ada wong tiang matur wau tangkil niki. Napi wasta niki ra wetu wangunan niki. Beli dawuh aja sekali di jabong nggih. Niki tapi niki yang di sastra kan pembentukan niki dumun pembentukan karang padha ke kadi pembentukan manusia kanan. Nggih. Wentan cokor niki awak, raga niki rajan. Rajan niki prabu. Nggih. Niki ring angga niki wenten tangan, ya, iki tangan ke tengan iki. Oh, tengan. Kalau kita menghadap ke objek niki, loji. Loji, niki loji nggih. Nggih, betul. Niki sakepat di depannya loji nggih, bukan meten Bandung nggih. Bukan, bali loji. Raris meten Bandung niki sane kaler niki atuh. Niki. Gedong, niki. Gedong. Niki gedong. Yeah. Genah ide nak lingsir nggih. Nggih, gedong niki karena mana Pak Man? Nggih, mana? Akeh yang salah persepsi. Betul. Yang mengane nika akeh nak orang Gunung Rata. Gunung Rata. Nggih. Yang Gunung Rata kan niki model Gunung Rata secara loji niki. Nggih. Secara loji dawuh niki. Nggih. Niki asah ya adan benak rata. Rata berarti asah. Nggih. Yang nika gedong dalam medan. Niki gedong dalam nggih. Nggih. Dalam tu raja. Oke. Jadi wentan palihan. Wentan palihan. Nggih. Duane tiang digrewe wentan ide ratu pedane. Mawinan karyanin gedong dalam. Oh, nah niki tuh, niki wenten istilahnya sor singgih, niki lah tuh. Nggih. Sor singgih, sanen dan soran, wenten singgihan. Nggih. Atau lebih di bawah, lebih di atas. Nggih. Kan niki bon. Boyo penangkil lah niki tuh. Gedong dalam ke kan yang dumun, nggih. Yang dumun, gedong dalam ke kan lah. Hanya wenten di puri, wenten, wenten ring kriya, yang wenten ratu pedana. Nggih. Dua ini wentan penangkilan yang dipuri wentan pengawo wentan popatih kan tanda sarang aja raja melinggih nih pangwentan sorsingi sorsingi ke masalah gedong dalam dalam nih ke raja tidak boleh juga disamakan ratakan nih nanti ke yang mungkin kan nak
Tad burun malih rawasan kentan sami nak jinah mau bicara. Nggih jakti 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 jakti. Kalsal sudah mampu boleh. Boleh. Kentan nggih endumun tan mentan kentan. Pakam menika sampun diicalkan nggih. Kamu lek itu kentan nggih. Pang tetep nggih utuh nulek mulek itu kentan. Ngandut dudon dalar nggih. Siapa yang boleh wenang tan kentan nggih. Bukan berarti uang yang bicara tan kentan nggih. Yang negara griya niki patek wenten apa malih wenten mlingih niki. Nggih. Tan niki wenten gedong dalam. Dalam. Oh kentan gedong dalam. Boyo Gunung Rata. Boyo Gunung Rata nggih. Ah nika beda nggih. Nah Raris niki oleh sampun. Nah niki ratu. Di Natar niki. Ah niki niki niki. Wenten pelinggih. Napi pesengan pelinggih niki ratu. Niki pelinggih yang raga ngerah bentuk. Bentuknya kan gedong tarip. Gedong tarip. Gedong tarip. Gedong tarip paman pun paham lah maksudnya. Nggih nggih nggih. Anu net kepringgihan dari kayu wenten rap gitu. Kan ya harus duk to kan nggih. Ada sambang napi ada genteng tergantung aja kondisi juga kan kita. Kemampuan juga kita. Nggih. Potensi yang ada. Potensi yang ada. Kebetulan niki ngangen duk dong tarip niki linggih ide sang yang siwareke. Sane melinggih sang yang siwareke. Ring natah niki nggih. Sama nika dengan kalau orang menyebut wenten di natah nika sekali ring taban nika Surya natah. Surya taksu. Beda ya. Kan buron anu yang ning sastra lontar men gumanti nika lontar siwareke wasta. Siwareke nggih. Ide betara siwo. Tapi kalau niki di Surya natah kan patut juga. Nah, ya dumun kan kentan nah alik siraga pidan kan lontar sastra nika tanpa tulis nika ngangen kebiasa yang penting wenten menten kangge sampun dumun kentan niki kan dalam bentuk ada unsur kayunya lah tuh ada unsur kayu bagaimana kalau misalnya tiang lihat juga di daerah lain nika ada unsur batu saja semua atau tanah saja seperti padmo bentuk nah, nika tapi nika kampun makin kan raga paling tatuan harus suning siwa reka nika melingnya sira kan soroh dewa patut. Ida betara siwa di tatkala ida ngereka dan ngentan ida dada semara reka semara jaya semara rati dan ngentan ke dungun berarti soroh dewa ini soroh dewa sepatutnya ini wawangunan pelinggih ida ini pasti ke gedong tarip gedong ada madang gedong tarip ya kan ini kan didiki yang batuk ini cara batu sami ini ke tugu ini ke soroh buta buta dewa ini ke ada yang bentuk seperti panmo juga ini ke penapi ini ke ulonnya ulunya ini ke ulu panmo gendang. Dan tiang kan burun ngerasa ini ke juanin tiang kan sumbernya sastra ini. Sumbernya sastra. Harus gitu, harus pergi ring sastra ini ke geni karyaan tiang. Tiang kan burun ini ke menawi wenten sene manggihan sastra ini tiang kan burun. Puniki itu terlepas dari salah dan benar namanya juga keyakinan. Ya. Semua harus kita hargai. Dan ya, kan, nah yang dominan, yang mendominasi di sini adalah Desa Kalupatro. Seharusnya bukan Desa Kalupatro, sastra mang ya. Yang sudah berjalan. Ya. Sekali maksud jangan taban cuma titiang, ngiring kubu dan sekali pat mong bukan berarti salah atau bukan masalah dan benar dan nggih. Desa Kalupatro dan purun ya kalau kita memulai dengan suatu yang benar dan tapi ini kok agak berat juga yang mending kengken jenaan gitu loh rego sarang-sarang terlepas dari salah dan benar. Itulah yang di lapangan. Sumbernya tiang pat. Sumber referensinya ada. Dua ini udah betara siore ke ide meraga dewa. Nggih. Karena ring tutur-tutur ding akeh anu kau ngerawasan lontar-lontar ini wawangunan pelinggi entan tutur kongusi kan senet ngasuh entan iya kau sampun berkata dia pelinggi soroh dewa angkali nak aluh raga kal napi wasane mas tiang siro sana pelinggi itu dados aluh ban karena bentuk pelinggi ini kau sampun sampun kentan napi wasane ciri khasnya. Yang kini gombal pelinggi, utara ini pelinggi. Mawinan makin disesuaikan. Makin akhir yang berubah bentuk bangunannya, mawinan mewah. Ya. Mawinan nak katakan ini pelinggi siram pelinggi. Karena bentuk bangunan, ciri pelinggi, ciri khas pelinggi sudah dihilangkan. Didesain disemikian rupa, sepertinya menonjolkan seni ya. Mengurangi pakemnya. Pakemnya tidak terwakili. Contohnya satu mujung, satu meres. Dia nak satu meres lumun. Nika ngangen pasu asah. Mawin adaan mantan meres. Tidak ada puncak ya. Yang misi meprucut berarti nika catu mujung. Yang sampun catu meres, oh betar seri linge. Yang catu mujung, oh betari umum linge. Nika mawin halo.
Boyo aja pelingih Gunung Agung, Gunung Lobata. Oh iya iya iya. Nggih, okay, pisan sumar-sumar ngrawasa peniki peniki. Iki untuk anu niki sane melingih niki reng natah. Saya suwareka. Suwareka. Nggih. Okay. Nah, wis niki atuh. Niki wentan wangunan sekadi karena tiangnya 9 1 2 3 4 5 6 7 tiang sango nggih. Tiang sango. Ah niki barengan tiang sango karena tiangnya sakonya itu jumlahnya 9 ya. Dan Bali ke kan wentan tiang nenek sakona tapi astane ya dan kok nggih. Yang sakon enam niko ada sakon enam ada sakon roras teler roras nggih roras kan boleh beli gede nggih niki puaragan perantanan duwe niki terletak di belas selat sebelah selatan nggih naga mengacu pada Asta Bumi Tara Brahma kan kelon kelon mawin tanda doa selainkan kelon para kaja yang naga ngelingihan ngenahong dapur dangin berarti malih nyuang domen tari suara niki mawin yang kangin di suara mana kelon, suara kangin di suara Brahma Mahadewa Mahadewa Wisnu makanya nak ngayi benyang-benyang mekario kada semer patutnya dajo ampun ngaruk semer lot nah, ben betara, ben. Nah, bukan berbicara itu ben waris sih dah bertaruh Wisnu kaler ampun waris kelot ben tangan kan berdua oke papat betul mau nyang bermandu menjadi kan mandu mentim elean yang kena dosnya niki rek wen tengah dan pendopo itu ah niki angin kentan angin nggih mengisi karena yang ngeria nggih ngeria make wenten kegiatan-kegiatan penampilan perkara nggih kang yang dimanfaatkan untuk perkara. Nggih, rada sering balik dangin niki sebelah kiri niki atuh niki rumah utama lah anggap kalau jago nggih. Nggih, kangen kentan nika karena tiang riki dikeluarga kan wonten akeh nggih penduduk. Jadi niki yang ganti tiang kentan membagi tempat untuk tempat tinggal. Nggih, padahal wangun niki lengkap ada kori. Bali dangin, bali delon, rantanan rantanan nggih. Nggih. Kemudian loji niki wonten gedong. Gedong nggih. Nggih. Niki napi Surya Siwareka nggih. Dados di tiang ring merajan. Nggih, nggih. Nggih, merajan. Ring merajan nggih. Oh, asli saja niki. Nah niki di merajan niki atuh. Niki kenten jadi bentar, napi niki suk semaan jadi bentar surang niki atuh. Nggih. Niki kan jadi bentar stane candi kan raos-raos mun candi dan candi ini kan napi ada yang yang natepan kan candi. Candi. Candi tinggi nggih. Tinggi gunung. Gunung nggih. Gunungnya simbol gunung nggih. Ini bentar pisah. Pisah. Kenten? Nggih. Lah terus ngapit lawang, kenten? Nggih. Terus lawang iki. Nggih. Bentar-bentar kan napi. Nggih. Kan keadaan pisah. Pisah. Ya jani, bila gara icana tutur kemudara. Lah di gunung dotono bersatu. Bersatu. Jadi pisah karena bentar. Bentar. Pangsing bentar gitu. Nge. Yeah. Sekonian rago melaksana napi je. Kayu nang dulu. Pangnya damai hidupnya. Pangtan bentar antara penduduk riki diki ada kini ada gitu. Mangda fokus, mangda menyatu. Nge. Yeah. Nah. Di samping ini ke rago nangkil kan dalam utara. Mang dah sekan fokus di yang kayun. Nika sesemahan seni bentar. Kan bentar, ido yang ido bentar, ido menghilang, ragu nangkir pocol masih. Pada intinya kita harus fokus. Kalau mau sembahyang, sembahyang. Ampun pun ngitungan kena kita kan kita. Nanti wentan ngapit lawang. Ngapit lawang. Niki sebenarnya dados bentuk pelinggi. Tapi tiang karena niki lokasi tan wentan. Niki kan alat bantu wasan. Alat bantu. Memudahkan ya. Nih, ayam patung. Nggih, niki mahal kalo, niki gelor kalo, niki tetap mau pedagangan. Mahal kalo dan doro kalo. Niki pelinggih ke kalih niki ngapit lawang. Niki ada pelinggih ngapit lawang. Oh, kentan. Kan ndak dos dibuka pelinggih ngapit lawang. Harus mepet ke. Bukan. Harus di ngapit lawang merajang. Nggih. Karena nek ido niki ngapit lawang linggih ido taro niki ne jaga kesucian ido taro di merajang. Oh, kentan. Kan ndak dos dijabo linggih. Taris niki wujudnya mahal kalo nggih. Niki wajud dalam bentuk patung nih, niki yang wujudkan patung karena lokasi terbentang. Patut, nih, doro kalau niki. Doro kalau. Mahal kalau, nih. Pelinggi. Kalau memungkinkan, kan begitu nih. Dadas ngerajin, nih, giring, giring itu udah bagus saja. Wih, merajan duit asri sekali ya tuh. Ada nagonya, banyak sekali. Aduh, niki tidak matakan tuh. Biasanya nggih. Biasanya niki ring napi wasana kalau ada sidang mriki itu.
paling sekelot di Merajan kalau di Jabong ya tuh nggih. Dikit yang lihat seperti Padmo. Apakah ini spesifik khusus atau penepi? Biasanya di Jabo sih ada tugu, tugu atau penglurah. Haris di Kiwetan Padmo, siapa napi ini ke anu ceritanya? Gitu. Nah, Diki, Diki patah ya sebenarnya, napi asalnya fungsinya adalah penglurah. Penglurah. Ane melingkir Diki penglurah agung. Nah, dua kenapa bentuknya Padmo? Sana melingkir penglurah agung. Penglurah agung, kan? Dua napi mau yang bentuknya Padmo, dua ini yang Diki kan bentuk Ratu Belanda. Karena alasannya wentan, ada melingih. Wentan sulingih. Sulingih niki. Duanen yentan wentan sulingih pasti niki ngangen tugu. Ah, kedan. Okay, semua unsurnya seperti tugu penglurah. Nggih, duanen melingih. Jadi semeton ide sang sulingih niki talar sarang mas sulingih. Oh, kedan. Ada dua sang resi-resi sami. Oh, niki perbedaannya. Niki nggih. Kalau misalnya ring griya niki dan wenten ida nak lingsir sane melingih dan dos ida prando, oke dan pepojol yang matur berarti patah kada kawasan. Patah nggih. Kada tunggu, niki kada tunggu ratang ke langit. Kada niki. Oh. Niki dua ni ida sampun melingih. Dan dos resi niki makin resi gargel. Oh, kenten. Itu perbedaan. Nggih, spesifik ya. Nah, jadi kawinan bentuknya Padmo. Ah, kenten nggih. Laris ning baler niki napi astanika wendan napi niki rongnya 300 niki kemulan. Oh niki kemulan tapi jo nggih niki kemulan kata rong yang pang depaman kuning. Kemulan tuh ada 3 model ya nggih. Kemulan gopel, kemulan jajar, kemulan agung. Kemulan gopel, kemulan jajar, kemulan agung nggih. Nah seperti niki nggih. Dan niki mestinya tiap manahe kan ngai kemulan agung. Nggih. Nggih, mau yen wonten tembok di belakang kidi. Oh, kenten nggih nggih nggih. Kenten iki kena niki kemulan apa sana tuh? Manah kan kemulan agung tapi nge. Seperti kemulan jajar. Oh, niki jajar sebenarnya. Kenten niki agung niki ngerana karena daging naga. Oh, karena daging naga. Nggih, daging tembok di belakang. Oh, nika dika bedanya nggih tuh. Beda nggih. Oh, di tembok di belakang. Nggih. Belakang daging tembok kada piasan. Dadas yang kuning kalau misalnya ring kemulan niki yang ngalah kemulan rong tiga tang enten nggih. Memang kemulan. Memang kemulan nggih. Siro sane patut melingo melingih riki ring kemulan. Nggih. Nah, niki sumber akeh juga nggih. Sumber akeh menyebutkan sesuai sastra lah kan tak tahu nggih. Sastra nggih. Di kemulan niki sareng nenem sane melingih. Nggih. Nenem mangwenan riki wenten ande di tiga. Ano tiga? Tiga ano. Mana yang masuk dengan ano? Di dalam kenteni. Niki di bawah. Niki, ya. Niki masa tetepan. Tetepan. Nah, terus di rong ketiga nike. Nih. Di rong tiga nike. Di rong tengah. Wendan balik perangkiran. Oh Wendan. Di dalamnya nih. Oh nge nge nge. Dalamnya. Nyeruan nike. Wendan. Kalau dibuka kelihatannya. Nge nge nge. Nah, di rong tetepan niki nike. Muaste burloke. Burloke. Nah, di ruang ni tiga ni ke, di betian pelangkir ni ke, dan buah loke. Buah loke. Di pelangkiran ni ke, muaste suah. Suah. Niki atma loke, si betian. Yeah. Nike wis, perasaan dewa loke ni ketiga ni ke, ane di pelangkir ni ke, widi loke. Bur buah suah. Okay. Nah, mawinan yen raga sampun medue yang dewa, sana sampun suci pupur sami. Yeah. Atma pratisan riki patut ne. Oke, entar. Nah, niki potong yang gede tuh. Misalnya kalau kita mempunyai keluarga, bapak, nenek, kakek, itu misalnya datang dan nggih sampun anggaplah ampun meninggal kalau pojolot yang matur nggih. Jadi kan namanya kalau sudah meninggalkan kan masih atma. Seperti kepercayaan kita. Nah, kalau nak menikah niki lingih hidup betara yang guru wendan kalau menikah dan nggih. Kapan leluhur kita tuh bisa dilingihkan riki? Apakah harus melalui proses ngaben dumun ataupun api ini ke? Yang apa ya, begitu nah. Meninggal langsung melingih di sini? Oh, yang kan uning nika. Iki sampun jelas. Ya, itu kan tahapan pembersihan, penyucian juga kan banyak tahap. Ya. Bau padam, patutnya napi, abenan dumun. Amin. Pun gua sungaben, bersih malek sukma sarirane, sekahin. Sekahin. Memukur bukan sekahin. Memukur, beda nih. Memukurin atau ngasti. Nge. Entan, sampun memukur puput, laris, benak. Benak. Leluhur nike. Nge. Menilapati wasane. Nge. Benak yang. Nge. Dan sampun kebenak, pun boleh
pakap niki atmo saling sampun suci sampun usan menguasai dag-dag iki lor nggih usan mewastep pitre usan mewastep pitare usan mewastep maskling atau ratna kencana wahu mewastep yang dewa yang atau dewa yang atau dewa dewati ke anggap dewa yang dan nggih dewa yang sampun ketemu dewa yang apa boleh penuguran mungkin atmo pratistain atmo pratistain kan pun ngelingi atmo oke okay. Lihat hatmo yen lanang maksudnya baleran di kanan kanan dari objek iki nggih kanan karena hidup darah merap kau nggih di kanan itu baleran baleran raga bapante baleran berarti anak istri lanang lanang lodan ibu nte istri dan maka panggilan kemulas tertato merap kau nggih 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 di tengah sih roh di tengah Tuan dan Wenter, yang di tetapan dan Wenter. Oh, tetap kan? Kan maksud niki bagaimana mang di atas, di sini ringkur nih. Ya, tetapan yang di bawah. Tetapan gak? Di bawah. Ya, Rok, niki ada rongnya tiga. Di bawah ini ke. Paling si kajo, si tengah dan si kelon. Aneh si tengah tak enteng. Aneh si tengah betar siwo. Betar siwo. Aneh si kalian betar Wisnu. Wisnu. Si kelon betar Brahma. Brahma. Niki ide mesikian dan dos Trimurti. Trimurti. Murti itu artinya hidup. Hidup. Ajak lu hidup si Pak Mane. Dan dos sang nggih. Ya dewa yang sene wau nika sene nggih. Nggih tetep nika nggih. Wau niki nggih. Oh nggih. Niki mosta tetepan. Oh tetepan. Nah niki tetepan niki ruangne kan. Oke enten. Oh. Oke enten. Nggih nggih nggih. Niki atmaloka. Atmaloka nggih. Nggih burloka dane. Nggih. Niki dewa loka. Nggih. 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 Niki buah loka. Nggih. Niki kangkiran nika. Oh kenten baru dia nganu kalau dak loka to suah loka. Nggih nggih nggih. Niki atmo niki dewo niki widi. Oh, kentan. Bur buah suah. Berarti dia tetap niki ada berapa rong niki? Tam lagi rong. Tam lagi rong. Lanang istri sana beli nggih menapi. Iki yang berlan iki lanang. Wati Pak Mane. Iki oh, kentan. Nggih 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 wong ditangani istri. Waduh, but, banyak sekali anu penjelasan ya. Nggih, nggih, yang makane yen tadi wau rasane iki ya. Nggih. Wau. Sampun iki mau pinjo. Ane mriki. Enam. Nah, santukannya tak kena terlalu. Cana sepecah ini. Itu mau oh, kentan. Yeah. Enam lagi. Oh, enam lagi. Enam. Nenam harus rumah sanang niki. Iya, ngatur yang gitu. Peh, barot yang uning itu. Ring ajang, paling ajang itu. Siki. Siki. Itu di rong tiga, Siki kan pun papa. Papa. Man malih, alih di wajah, di wajah. Di wajah. Anak istri ini kau. Ye. Cek siap jang pada jang telu biasa ne. Si Klon si tengah si kajat tara sira nang mlingi riki. Jangan terus jenang sari amun niko kan yo biasa ne. Tara sira kaden mlingi. Siro kaden, siro jam mlingi. Jadi ben bang teh tutur ya. Di rong si tengah niko wenten pelangkiran. Pelangkiran. Di pelangkir niko kan widi loko, sang yang widi wase. Nggih nggih nggih. Sang yang widi wase, duane niko pelangkiran niko muase at padme ngelayang. Padmang layang, pelangkir padmang layang, mungkin pelangkir padmang layang itu di beten rab. Niko mau asal padmayoni. Padmayoni. Mau yang lagi kemulan ke pada kian padmayoni. Oke. Baru entar pelangkiran di tengah. Pih, oke saja nih susaman gitu. Di pelangkiran niko siram lingge. Sangyang premesti guru. Asalnya mau mengurih dia penuh nih gitu. Ngecek banyak, ngecek tuh tangkil jenuh tentang kemulan, tentang kemulan sajan. Nekian gitu kan ya, harus yang lengkap. Di pelangkir itu sangyang premesti guru. Kenapa ya. Beliau disebut sangyang premesti guru? Pre itu adalah persatuan. Penyatuan penyikian. Nge. Menyatukan sami oh, dewa dan dewa sangya wenten. Atma wentan, Trimurti wentan, sang yang widiwasa telah wentan. Ika mau sepre penyatuan, persikian. Me, berarti betari umau, meme. Sami betari umau telah wentan dengi Rika. Oke, entah. Sti, itu atma sane sampun suci. Yang dewa, dewa terluati, dewa yang. Kadet yang je, ngatan anu gan luhur kita lanang karena izi. Guru, gane. Guru itu bentara guru. Bentara guru, bentara yang guru meh. Mungkin nanti simbol Ongkara itu kayak gini. Kayak swastika. Swastika. Ya. Ini ya. Iya pun. Tampak darah niki di sana darah. Datang di atas, di samping kanan, samping kiri, di tengah, terus di bawah. Ayo. Nah, gitu. Itulah memang keseimbangan ya. Nah, terus niki baler ke mulan niki ratu. Nah, sekali niki. Napi niki pesen pelingih ratu? Niki
ini mangkin iki mau asta gedong dalam. Gedong dalam. Ya, gedong dalam. Iki banyak papat nggih itu nggih. Gedong dalam. Oh. Tapi mau winan di griya ngangen gedong dalam. Iki sebenarnya yentan di griya duane wonten adu pedana. Padet. Iki pas niki mau asta periangan. Periangan. Nggih, periangan, periang niku asal katanya riang. Nggih. Riang ka artinya liang. Gembira. Bahagia. Bahagia. Tapi ane ngaranang Pak Man riang tu bahaya du gembira. Nggih. Lu sangyang tri sri upasedana sangyang tri sri upasedana tri sri upasedana tri sri upasedana okay. Oh, okay. Betara sri rambut sedana betara saraswati oh kenten okay. Yeah. Sumber kebahagiaan kok nggih go sampun nang hidup itu kesidian bayu sabda hidup ada sana ampun mawena riki gedong dalam kan dalam menika kan tara siwa tara wentan nika nggih okay. Duane riki wentan ratu pedana ya nggih okay. Tara rider ratu pedana istri nggih, ide ngemargiang dados tapeni. Tapeni? Iya. Mawenan ide betari umo dalar wentan riki melingge. Kalau tapeni ini ke tapeni, paling tinggi tingkatnya serat di atas serat tinggi. Berarti ide sana yang ngandung niko. Ide betari umo dados tapeni. Oh, kan? Tukang banten, karena ini ke arah itu tukang. Kalau kita lihat tingkatnya wentan, tukang banten, wentan serati, dan nggih. Artinya tapeni ini ke artinya tapeni. Istri. Tapeni nggih. Ida betar, ida betari umo, ida betari umo di tatkala ida ngelanu ngemargiang yatnya, ida dado sangyang tapeni. Tapeni. Di tatkala ida mekarya yatnya, nak betari umo niki mekarya yatnya, ida dado tukang banten, ida ratu tukang, ida nenu kang niki, do rago na hidup ngaku dari tukang banten, iwang niki pemargi. Pengayat tukang. Niki bawa sarati, sarati. Patok kan pak mana di, do ngaku dari undagi. Pengayah. Pengayah undagi. Nah. Ben. Undagi ini kan isor makarmo nggih. Nah, oke. Okay. Kalau tipe nih. Tape nih. Tape nih kalau tape nih kan dia ide dari umo. Nah, dalam notabena ide nak disiri istri, tangan ide benar istri. Ide ngayah ide sangnya tape nih. Nah, ide sane wenang artinya patut nih sapu napi pekaro. Ini makare unapi je urah areh makare bantan patut nih. Ida. Atas petunjuk ida. Oke. Okay. Dan atu aduaning kebando untuk galah tadi suasana tadi agak gelap ring merajan dikit yang lanturan pinas untuk dari petaken. Dan nah dajan sebaler kemulan itu kan periangan itu. Okay. Nah raris dajan periangan kan biasanya padmo senewedan biasanya. Riki ring merajan duwe nenten wenten padmo sapenapi ceritanya nih ke Indayan. Mengertian data suning lah. Oh, kinten. Ya, duanin tiang ringgriya kan sumber sastra kangen. Nggih. Asta bumi punika. Duan di asta bumi punika yang ditekankan di sana pembentukan karang nika kan berdasarkan dasa bayu. Dasa bayu. Dasa lion pelinggih ane menopang ke uripan ding buan ngalit. Nggih. Nika mawenan, tapi mawen punika dalar duane ngering kemulan kan mereka pun kade penyacahi wau mereka wentan enam mereka bor buaswa di atmo dewa widi widi, widi loker mereka ring pelangkir mereka sampun ida meraga betara guru mereka okay. Mau wentan tan maleh makarya padma duane sampun wentan padma yoni sampun wentan padma yoni mereka dianggap mubasir kalau misalnya kita membuat padma sano mereka napi pun napi. Nika sampun nah khusus ringgriya iki mangen perti wima anggap di karang peniki buan alit peniki kamar kamar nggih anggap ida betare nika balon balon distrik peniki ya yen kamar e moni cukup ne bang balon moni pangnyak galang aletis Pak Man nggih ka analoginya oh nggih yen yen jane makarya jadi karang moni bang jane ida betare ne kekuatane gede 500 watt memang bener galang tapi kebus. Oke. Okay, bahkan bus galang kembali lagi ulap lagi tapi ulap nih ke ulap ya, tuh berlebih lah nih. Ulap itu artinya buta. Buta. Sing tepuk napi adalah yeah. Oh, karena okay, panas dalam. Nih kau mauinan tiang dan karya padma oh. Maleh. Keedialan ada sengit. Jadi ring griyo puniki kalau di merajan tidak ada padma nih sudah kategori ideal. Cukup nih cukup, nggih. Cukup, oh, oke. Okay. Yen tiyang anu sange betare sange duwase, sange widiwase nika di pekarangan perumahan alit nika ida betare guru. Nggih, nggih. Nika
Okay. Yang tiang nyawang-nyawang hijau aja misantren bersidang nangkil ke pura-pura sana dodos dados yang biasa cukup dikali kita bisa dipungsikan okay. Saking biasa dia nyawang ngayang yang okay. Kebersakih dan bersidang saking biasa sudah cukup cukup okay. Yang penting petitisnya patut okay. Nah Rares ring dauh anu nih kau kena sudut nih kau nih asalnya macam kelon kan wendan pelingih siki nih ke napi nih kau pesengnya sekali di jabo setia nih kau taksu ratu nih kau napi wastana pesengnya gitu ya malah kembali yang dauh nih kau pelinggih bentuk pelinggih ini kan gedong tarib. Gedong tarib, ya. Gedong tarib. Ada unsur kayunya. Berarti tadi suara kau gedong tarib. Karena melinggih di gedong tarib ini ke Dewan Taksu, paman. Dewan Taksu. Ya, Dewan Taksu. Siro Dewan Taksu mungkin. Ya, siro ini kan? Ida Sang Hyang Kaleraja. Ida Sang Hyang Kaleraja ini ke. Ida yang melinggih di Buana Sarira, di Agan Raga Manusia, di sini ke. Di sidik jari, paman. Oke, entar. Nggih, mawelan sidik jari ini ke wasane tulis tangan. Tulis tangan. Taksun Pak Mane dados unagi, tiang sing idang untuk paman dari unagi. Entar. Bisa tiang megai sing taksu dari itu Pak Man. Man order tiang dan man order. Oke, entar. Meniki yang subur agak paham niki kidik raga bisa iri serang timpal. Nggih. Karena setiap orang, setiap manusia itu sudah diberikan taksu suang-suang. Aleh. Ya, guna gitu. Sehingga taksu ini kok tidak bisa dan harus tembok kan nanti selanjutnya. Kita bersidang. Profesi boleh sama, rezeki saya belum perlu sama. Ya, karena taksu yang berbeda. Contoh yang, misalnya Pak Man dagang uyah. Yeah. Pak Man dagang uyah kecil-kecil, tapi sidang Pak Man hidup. Yeah. Yang ngelah jinah, lungtrak nyiram di uyah, tapi belum tentu yang bisa hidup. Betul. Karena napi, karena guna yang ada di dagang uyah. Ah. Yang dari guru, Pak Man sing nyidang untuk yang di guru. Yeah. Kita contoh nih, ada kita juga mau taksu tulis tangan, tulis tangan, nge. Dan nge. Ke taksu. Nge. Nah, terus Nika setelah taksu, tapi tetap taksu namanya Nika nih, tetap taksu. Nika Wenten sekali di Jabon ke dahulu bangunan yang memanjang, Nika itu balik panjang. Tapi asal Nika sekali di Jabon piasan, Nika tapi wastan sekali Riki. Ika boya Bali ini kan tetap pelinggih, 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 pelinggih pangyas kita bahasa ini, yas ini kan tapi suci, sudah bersih, suksemane suci, pelinggih pangyas, sana nggak dewan pelinggih pangyas piasan pun itu, mana itu sang yang wenang mas sana, sang yang, sana nggak wenang ngering pelajaran pun itu, itu sana nyaga kesucian itu, maguinan yang Pak Man berdua rabi, ya nak sira jadi pacang mabanten yang Pak Man jadi mabanten, ini. Di sampun gue semetaning Banten utawi rumah canang ring pasar itu aja. Sampunnya langsung unggah ke pelinggih duanin canang pun itu kari mahal lah kari kotor. Oh kenten. Berarti harus transit dulu nih bahasanya. Transit ke hiasan dengan ini atau nggak? Ada yang malu seide betara sang yang menang gitu. Di sampun deke di sampun ke aksi kan itu sang yang menang gitu. Ke wau patut ne kredisen nih ke patut ne kredisen toyo ning kaya bungka penglukatan sang sulingi patut memargi ke disampun yas sampun suci wau munggah ke suang-suang pelinggi. Oke entar yen kari menghale pun ke munggah ke suang-suang pelinggi menawi mur ida benar. Oke entar nggih. Oh berarti mersihan nih ke kan ya seperti biasanya tiang lihat begitu mau membanten datang dari Jabot dan entar nggih langsung munggah. Artinya sebaiknya kebiasaan dumun, pembersihan dumun dengan ya. Jadi biar diproteksi lah kira maksudnya. Ini sampun talar fungsinya sang yang mahal kalau dora kalau. Nih. Tadi macam di ngapit lawan. Ini. Ia ni raga kerjagi ngeranjing kau utama mana lo? Tapi je bakte Pak Mang. Nih. Melalui bakte Banten. Nika juga talar ide sanding wewenang niki. Sang kalau mahal kalau dan dora kalau. Tapi ke saga subuh suci. Fisik suci mental dan okay. Bersih perasaan bersih badan dan bersih juga pikiran. Nika telar yang niki sampun memargi berarti nika tercatat kan itu sang yang makalah dulu kalau nika idep ayu. Nika niki sana pacang idep betara pacang mau pijel penghargaan atau reward kendan kan wenten profesor. Nah niki kait aja profesor niki. Yeah. Profesor kendan itu karena kena raga sampun suci, tangkil kita betara sampun patut yang patut.
dia kan pasti kan mau pijak rahayu. Okay. Tapi dia kayu di dia mau pijak. Oke, okay, dan sebenarnya. Okay. Nah, setias nika, wenten dalam fungsinya selain tadi ratu membawas, tapi rasa nika istilahnya mencucikan tubuh sebelum mengah. Mm-hmm. Dan ya, bantan-bantan yang upakaro nika. Ada sedikit genah melinggih mepujo misalnya dana lingsir atau napi selain sana wau ni ke fungsinya. Nah, ya, wenten yang tata cara raga makara piasan kan wenten malih wenten tumpang sari. Tumpang sari. Ini paman tumpang sari. Napi istilahnya. Ane balai balai arika ane ande mande ni ke. Nge nge nge. Nge cara pelangkir dan mande. Nge nge. Ke tumpang sari di ke beli dongwa. Jangan nge. Lon piasnya nang kau ni ke. Apakah itu kalau bahasa nasionalnya jalan pintas atau pemetas atau napi nih kak? Yeah, kenapa harus dua? Boleh nggak satu gitu maksudnya? Iya yeah, sampun. Iki kan manusia ada aneh nak ngomong. Betul. Ngomong ya. Yeah. Ya nen aturan sana sana baku reng sumber sastra merajani ke wantah marap kelor. Medal. Medal pemedal kelor. Yeah. Napi mauin kintan dan mungkin dan memedal kau. Mangdo Pak Man bisa membedakan lecen natah, lecen pemedal meraja. Oke. Okay. Yeah. Pemedal meraja nika real suci. Yeah. Yang siki yang Pak Man pemedal merajaan sarang natah, nika kan bersidang Pak Man nyucian yeah. Pemedal merajaan. Dua napi raga ampunan raga lali raga ngelapi anak istri rabi yeah. Yeah. Dan yang rutinitasnya setiap bulan itu kedatangan tamu. Betul. Ya nika mesti sebel kandal yeah. Sebel kandal nika mangdalin dan carub aja pejaban merajaan. Oke. Okay. Yeah. Mungkin harus merap kelon. Kedua yening pemedal merajaan merap kau pemedal nika mewaste pedurgan. Pedurgan. Nge yeah. Pedurgan yang pedurgan nika nomplok balik. Ya, yang pedurga pedurgan ke api Pak Man ya. Ipada. Api nomplok balik pasti wentan upadrawa rika. Upadrawa. Balik sana balik penikian ya tomplok kan api niki. Dan makanya yang dumun-dumun di luar di pemedam rajaan pasti tanah bangunan. Oke. Okay. Kosong. Kosong. Yang niki makin wentan punika. Tan mau wentan dados upakara napi dan dados rika. Rika wantah angin tiang ide ratu pedanda mungah ida mantan untuk memudahkan saja. Mudah doan ida sampai lingsir mantan okay, keliling. Tapi yang pemeda yang tiang sana sampai kari-kari sitang dan ada harus lewat mereka. Oke okay, entah. Harus lewat ke pemeda merajaan. Nika cuma alat bantu dah sange. Khusus untuk ida nak lingsir. Untuk pemeda. Memudahkan ida ngeranjing ke merajaan. Tios dan ada harus lewat mereka. Oh iya. Khusus entah. Artinya secara spesifik, kalau memang bisa cukup satu saja sesuai. Nge, kalau nge. Bisa lebih bagus satu. Nge. Oke. Okay, nanti yang kan entan pun entan ada tu badan lo. Nalingsir nge. Mang dan entan doh ida. Napi malih ida ring saren. Nge, kadang ida sungkan. Nge, ida dalam. Oke. Ratu, setias diko, entan malih pelingih sana tiaw sana merajaan niko. Wentan. Napi nika? Niki kan wau apa kutus Pak Man ngelawasan. Inge. Ringgi. Ringgi jawab leh. Ane liwat Pak Man ring di depan pulangkul wentan. Kaja kau ni wayo bio karang talar wentan. Napi nika kaja kau? Kaja kau kan wentan pelinggi siki. Tugu karang. Yeah, bentuknya tugu. Nge? Nah, bentuknya tugu pelinggi ni ke batu sami. Ya. Wentan sekewantan. Bukan nama betara, bukan anu nika tugun karang, bukan gitu. Penunggun karang liu nang orang tan. Nih napi nika. Sana mau asal nunggu si rojo wentan dek nika. Asal si bukisir nunggu badan. Oh kentan. Dan nika rawas kenean nika. Ya. Man, jadi Pak Man ke meraja kalau ke kijau kalau luas kijau. Pak Man mau pamit. Betara di tang mau pamit tu kentan. Inge. Berarti betara nian Pak Man ngoyong di rumah kan. Pak Man makan. Ngerti. Berarti betara ke. Kekar Pak Man pangsi kijau-kijau tu nak nunggu. Oh, kentang. Okay, kan? Nggih, patut. Niko, bukan boyo penunggun karang. Napi sana patut nika? Ane penunggun karang niko lelima lah kayaknya. Nggih. Belang bucu. Oh. Kentang. Niko Pancakerta wastane. Pancakerta. Nggih. Niko, lingih jadi udah betara talar. Nggih. Nah, mungkin dua ini ngiraga ring kemulan. Di kemulan niko wenten pura dalem. Nggih. Ane si tengah. Ida betara isuwa niko. Ida betara dalem. Tanda dos pisah. Sarang napi, sarang setra, sarang raja pati. Nge. Jangan setra raga, wey.
di Bali Dangin, di Bali-Bali ini kan muasa semua angin, kan? Semua angin, gitu. Bali besik ini kan angin semua, gitu maksudnya. Yeah. Semua angin, gitu. Mau ini enak padam, enak sedap, pasti ya. Nah, ke persisinya, gitu. Oh, okay. Ini kan setran iraga ini, pengulun setran ini aja, kajak kau. Kajak kau. Wentan sastra lagi ya, ini kan, wentan, udah ini kan. Anda panggil yang kali sih, tiga sumber sastra menyebutkan bahwa sane kajak kau ini ke Rajapati. Ini anda melinggir ke ide Betari Durga Manik. Rajapati. Nge. Oh, oke. Okay. Pengulunin setra nih ragari. Ane ngewawat mau sang mau mahir. Khusus untuk ring grio. Mau ini ke harus benar-benar becik tata cara raga yang ngupopir ide. Oke. Okay. Yang ide. Nge. Tapi aja di sekitar sangat jangan sampai awor, jangan sampai carub, jangan sampai kotor. Kalau itu terjadi, ini akan terjadi anu berawa. Duane ide mendue tiga bebutan ini ka. Bukan hanya upo drawo, son upo drawo, ya, dagingnya kan. Nggih, makane akeh nak biuto sami. Jadi kalau lali kan keberadaan beliau. Nge. Dianggap itu penungun karang seperti apa nggih? Sekedar begitu saja, kadang-kadang jemur pakaian. Niko sebenarnya harus dihindari. Ya, itu. Nggih. Ido ane paling metengat nih kau. Nggih. Ido sane berkuasa ring atman iraga iki soroh bebutan sarwa dengan ido sane yang berkuasa iki. Sampun kita menyepelekan iki kan. Sekali-sekali. Nggih. Tanje ido mantra sami. Sami. Duane sami puniki en raga ngrawasan di sekala niki timwo. Ya. Wenten mau pica merta, wentan mau pica guna, wentan mau ngerak, mau pica pengeraksa, apa niki niki? Kerahyuan dan lain sebagainya. Ada memproteksi, tengi, ada menjaga, berkolaborasi. Nah, artinya. Talar kadi dari depan. Ah, di depan. Jangan angkul wentan pelingih siki. Nih. Dan dika melingih merupa tugu talar pelingih nih. Tugu. Nih. Di sebelah mana nih karatu wau? Yang dia kan dia angkul di dang. Wau nika masuk tangan-tangan yang angkul-angkul dua ini ke di sebelah mana nika di sebelah kanan angkul-angkul tapi sebelah kiri nika. Nah, yang duanin yang ngangin sanga sani rau ada duasnya kanan sang sani rau mangian yang tentang berarti danginan ya saking pemedali jiwa nika saking objek sebelah kiri ya saking objek nika sana melinggir nika sang yang wisesa wisesa berarti ada sakti. Ido sane paling sakti di antara sami niko. Ane nyago i manusia di tengah karang meniki. Yenten ane sakti yang di depan melalui durat maga niki halo masuk. Oke tadi. Tadi mungkin anggap di kantor. Yen wenten nanti pasti wenten penjaga di depan tamu harap Papua. Oh iya. Senjata lengkap di sana. Yen ingin mengacaukan di dalam hadapi dulu itu. Oh iya. Nah, gitu. Sekali cicang mau tangkil ke saking jabo sisi dan tadi jabo griau niko artinya ido sapun uning artinya makanya ido niat kita nah. Maksud kita apa yang tiang bermaksud tidak baik gitu misalnya sudah di mawian pergi mawianan uli di wastrana raga bersidang meneliti beliau mawian rika mewastra poleng uli umpama latihan poleng tapi ini kan poleng kengaran bolong bolong kengaran betel betel kengaran tinggal ia nak sing betara sing betel tinggal sing ngidang uyong itu. Oke. Artinya napi Pak Man uli rumah beriki dengan niat negatif beliau sudah tahu dulu duluan sudah di stop ya sudah kok nih Pak Man sudah masuk sudah tidak bawa apa-apa lagi no tidak boleh ya, sudah beliau umur nah makanya harus berbaik-baik lah pintar-pintar lah mempunyai punah tanda setengah nggih punah maksud yang tidak baik itu tidak akan ngukten kalau ngugut tanya-tanya makup mawiner agak harus uning ide betara sana melingi itu pesengan nih sing tadi sing namanya Pak Man nggih pang uning talar fungsinya pang sing pocol ide ngoyong itu sing tawang fungsinya nggih iki mawinan goban pelinggih sebuah ditentukan ide betara itu ditentukan dan fungsinya beliau juga ditentukan dan pangtan pocol soal petitis itu anu tengenean kan ya oh rika jangan pedas loh geraknya pedas banget pelinggih sani
Kemul, 10 di sana. Ya, dasa. Di belanjaan berapa tadi? 5. Belanjaan 5. Di depan belanjaan Kalih 7. Di Natah Siki. Kutus. Terus di Kalih Kau Siki. Sio. Di depan Mali Siki. Dasa. Dasa napi rasa gak? Dasa Bayu. Dasa Bayu. Ini wajib di kalian. Napi ini setata berdasar bendasa. Oke. Ampura dulu mana tuh? Apakah Niko hanya berlaku untuk di Griyo? Dasa Bayu Niko napi juga berlaku untuk ya istilahnya semuanya? Semua, semua. Puan kiraga lah tribuana paman nge. Tribuana. Tribuana Niko sebentar sana muasa buana agung, buana alit, buana sarira. Oke. Napi wentan di buana agung, dasa Niki wentan. Ya. Ya, wadah nama sanggung niki wentan nih rego. Artinya minimal nih kalau tuh? Ya, itu pokok. Pokok. Nah, ya. Kalau raga ngerawas sang, bilang dulu ribuan alit, talar menikah, dasa sama dengan buan agung. Di buan agung wentan desa pusat dalam raja pati sentral. Di buan alit wentan di kemulan, kan? Desa pusat dalam sentral raja pati. Raja pati. Sama. Di buan desarira talar wentan begitu. Sang yang ngatmeng Trimurti Ubrahma Wisusiwa ada di Tri Kedula. Sane muasa di Kedula itu arti nyali pemusuh. Betul. Raja Pati ada di Nabi. Eh, Setra ada di Basangwayah. Betah nih kau. Karena dasa bayu dalam riki. Amun sih ada dasa basu. Lebar, sedo, padam, mati, kan? Mudah-mudahan ada sebab. Kau pelingnya pokok. Pokok. Yang ning raga ngerawasang raja nagang, nah dansu panagang, berarti ada tambahan. Wenten tambah-tambah, contoh napi. Di perian ini kan nasiki pelinggih di Banyalet itu udah serang tiga pelinggih. Nah, yang raja nagang, ados, nyeji, niki. Yang di raja nalet, papat niki, tambah tiang karena dari umur ini wenten. Yang di raja nagang, tambah mana? Tambah. Jadi periangan itu memecah dodos papat. Enten catu mujung, catu meres, kesaren, gedong ke Sumesari. Oh, okay. Itu tambahannya. Enten malih penyarikan beli siki. Penyarikan. Duane napi. Duane ini ide betara sana melingkir perjalanan nagang itu. Akeh enten sentana di luar. Patut. Ini patut bakat arahin. Nih. Niki penyari niki, anda dodos penyari niki, ide ratu ngurat tut petung. Nih, anda di perjalanan klik sekeluar ini kan jak lima melingkir. Yeah. Ya, anda pernah lihat nggak ratu orang ketuk betung? Betung itu siapa? Kita. Oke. Jadi kita yang mau pengarah itu dewan nih, gitu. Bisa mencari kan? Iya, duduk dan pelingih nih ke tahapan jumlahnya nih ke kan tergantung jadi. Tapi usaha nih ke identitas daripada sebuah belanjaan kan ada belanjaan alit, ada belanjaan radio dan kanti kan ada semua ada tingkatnya. Ada lima Pak Pan ya. Lima tingkatan pelingih keluarga. Betul. Kerajaan keluarga. Nggih, napi menten iki ke mandot ning asa bumi teler wenten. Nggih. Rike muaste panca atma. Panca atma. Nggih. Panca atma nika nggih punika kerajaan alit, kerajaan gede, ibu panti kawitan. Ah, iki sing dadi lupa niki. Nika nika. Nggih. Iki mewah Pak Man kreta niki. Jadi masing-masing berbeda jumlah. Pelingih jumlah berbeda, yang melingih berbeda. Kapasitas berbeda. Jumlah pengemong juga berbeda. Ya. Gitu. Nih, artinya kualitas dan kuantitas itu berbeda, berbeda menyesuaikan. Berbeda. Next lah tuh nanti ini Niko di lain kesempatan titiang jadi ngelumsur. Tapi asalnya bawos, wacana, mandut, sekadi, tatwa, utawi. Tapi asalnya Niko sana ratu uningan nih, tatwa lan susilo pekaronya Niko. Dan kerangka dasar agama Hindu Niko. Ini. Karena kebandaan tuh galah nih ki, kebandaan tuh galah nih. Sama nungi telur melanjutkan iki dan harusnya langsung nanti di lapangan tanya dan nih. Jadi titang benjangan jantan sampun titang jadi malih tangkil ngelusur. Nih, bagus aja. Kentan tuh pun suk semua nih ki, titang sampun merepotkan dan nih. Ajang galahnya nih ki sangat berharga sekali. Nek di lain kali titang jadi tangkil tuh nih. Titiang jadi menyapa dengan viewers Titiang utawi napi dan Nika di dana yang baiklah ratu itu dana semuanya semeton Mas Dharma begitu tadi obrol Titiang sarang ida ratu Surya Titiang ida bagus gede mendaro putra Riki Ringgrio putra mendaro Kendran Tegalalang Gianyar. Next nanti kita akan bertemu lagi mengobrol matur dengan ide nunasan dengan topik sane berbeda. Eh, baiklah, yang tutup dengan Pramo Santi Ngirik sana-sana. Om Santi, 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 Santi Om.